Hi guys. Welcome back to our YouTube channel 104 Studio. Alright guys, hari ni Wawa dengan Aidan nak sharekan dengan korang cerita-cerita yang tengah in dan juga yang viral. Yes, right. Untuk first story kita nak cerita pasal Nobita yang dah kahwin dalam filem Stand By Me Doraemon 2. Yes, katanya dia dah kahwin dengan Shizuka dan cerita ni bakal ditayangkan pada Februari 2021 nanti. Tapi sekarang kita tengah PKP, so kita nantikan je lah macam mana dia akan tayangkan dekat media mana. Yes, sebabnya dengan kat Jepun dah keluar. Tinggal tunggu kat Malaysia. Tapi dalam bulan depan yang first akan keluar dekat Indonesia dulu. Betul. Ramai jugalah tertanya-tanya mana Doraemon sebabnya tak nampak pun dalam poster tu, dalam gambar tu. Ada juga netizen yang kata sebab Nobita dah happy kahwin dengan Shizuka. Ya ke? Tapi korang tak tahu, mana tahu dia tengah ambil gambar ke gambar Nobita tu. Korang tak tahu kan? So kalau nak tahu, korang kena tunggulah cerita tu keluar. Alright guys, next story ni kita nak share pasal Aunty Noliagan ni. Baru-baru ni ada orang yang bandingkan dia dengan Kavita Sidhu. Eh, pandai-pandai kau banding-banding ke orang eh. Tapi adalah yang cakap Kavita Sidhu ni umur 49 tahun. Yes. Tapi still cantik, awet muda tak macam orang yang umur 30 tahun tapi dah nampak macam Aunty Noliagan ni. Yes. Tapi Aunty Noliagan ataupun lebih mesra dengan panggilan Mama ni, dia kata tak apalah benda ni tak jadi macam kudis pun untuk dia. Dia tak ambil hati pun dengan netizen-netizen dekat luar sana tu. So korang kat luar sana jangan suka nilai orang eh. Jangan banding-bandingkan orang tu. Sebab korang boleh kena ketindakan, okay? Ketindakan. Alright guys, next story ni pasal seorang abang polis ni, nama dia Ahmad Zaim. Dia sanggup untuk tangguh dia punya tarikh nikah dia demi tanggungjawab dia untuk negara. Yeah, dengannya baru-baru ni viral lah seorang abang polis ni. Sebab gambar dia tu diambil tapi dia upload dekat WhatsApp je, status WhatsApp just untuk family. Datang pula sepupu dia ni pergi upload dekat Facebook dan viral lah gambar tu. Yes, so dia kata dia pun dah bincang dengan pasangan dia tu untuk tarilah tangguh nikah dia. So kita doakan semoga yang baik-baik saja dan dipermudahkan urusan dia selepas ni. Amin. Alright guys, next story ni adalah seorang fotografer ni, Chinese lah. Dia memang selalu shoot gambar and kita tahulah zaman PKP ni. Zaman PKP. Waktu PKP ni ramai pendapatan yang terjejas. So dia buat satu shoot content ni untuk ambil gambar golongan pekerja pembersihan. Yes, dengannya dia tunggu abang-abang tu 3 jam untuk shoot content tu. Tapi sebelum tu dia dah minta izin dan dia ambil gambar tu just untuk menghargai. Sebabnya kalau tanpa diorang, bersepahlah kat depan rumah kita orang tu. Mestilah kotor, bau busuk. So dia pun ambil tu dan jadikan konten kat TikTok. Kita sampai lagi. Adik, nampak handsome ayo. Boleh tangkap gambar tak? Boleh tangkap gambar diorang tak? Boleh. Tapi bohong. Alright guys, untuk last story ni kita nak cerita pasal pengacara Daya Bakar yang dah berhijrah ke Australia selama setahun. Yes, and dia pun ada bawa baby dia yang baru berusia 5 bulan tu, yang mana baby tu first time nak jumpa ayah dia yang mana bekerja sebagai pegawai tentera dekat Australia. Ya, tetapi sebelum tu dia dah self quarantine 14 hari sebelum jumpa husband dia tu. Dan dia dah sampai pada 6 hari bulan hari tu. So korang tengok je lah video and sweet moment Daya Bakar berjumpa dengan husband dia.
guys, so itu je story yang kita orang share dalam Yang In yang viral minggu ni. So kalau nak tahu apa lagi story yang kita orang akan update, just subscribe YouTube channel Bahasa Pan Malaysia, tekan bell notification, komen, like dan share. Alright guys, jaga diri, take care, bye. Assalamualaikum. Bye.